Selamat pagi, kemarin izin laporkan pada hari ini Minggu tanggal 16 bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 01.15 waktu Indonesia Barat. Izin melaporkan kesiapsiagaan piket Mako Polsek Roya untuk situasi Mako. Lampu kondisi dimatikan, CCTV terpantau nyala dan aktif. Lampu sorot nyala, pintu gerbang samping depan dan portal kondisi ditutup dan dikunci. Untuk situasi wilayah hukum Polsek Roya sampai saat ini dalam keadaan aman dan terkendali. Kejadian menonjol kriminalitas bencana alam dan laka lantas nihil, tahanan juga nihil. Untuk kuat personil jaga 5 anggota siap siaga menggunakan body vis dan senjata api. 815-nya mendung. Demikian Aidah Sarkum Novianto melaporkan dari Polsek Roya. Selamat pagi.